telah terjadi kecelakaan adu kebo antara satu unit mobil minibus Avivinopol BE1143UD dengan satu unit sepeda motor Honda Bitnopol D4405GH di Jalan Raya Kedondong Desa Padang Manis, Kecamatan W5 Kabupaten Pesawaran Lampung. Pengendara minibus yang belum bisa diketahui identitas lengkapnya itu belum bisa memberikan keterangan saat terjadinya kecelakaan dikarenakan masih dalam keadaan sok. Dari pantauan pewarta media ini di lapangan saat dimintai keterangan warga yang menyaksikan peristiwa naas itu mengatakan tidak ada yang melihat. Menurut warga di sekitar kejadian laka lantas itu memang tidak ada yang melihat, akan tetapi saat ada bunyi benturan yang cukup kuat itu membuat semua warga di sekeliling lokasi berhamburan keluar dan menolong korban pengendara sepeda motor. Peristiwa kejadian laka lantas itu sekitar jam 14 sore ini, pengendara motor dan yang dibonceng sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Adapun pengendara sepeda motor, saat dilakukan pertolongan, salah satunya berada di bawah kendaraan dan yang satu terpental dari tempat kejadian, kata warga di sekitar lokasi kejadian. Adapun korban kecelakaan maut itu, beberapa warga yang ikut menyaksikan peristiwa itu mengatakan tidak mengetahui korban asal dari mana dan korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mungkin keduanya sama-sama ngebut, sementara di sini tikungan tajam, dan kedua kendaraan itu sama-sama tidak terkendali dan terjadilah seperti ini, tambah warga lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara di tempat kejadian lalu lintas itu saat akan dimintai keterangan dari pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa naas itu terjadi.